Oi, 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 oi. Keluar berita hari ni, wey. Kau kenal ni? Kenal ni? Kenal ni siapa? Kenal. Ifar Razia, guys. Tak nama sebenar dia apa apatah. Sharifah Razia Mustafa. Oh, 40 tahun. Dia cakap apa, guys? Dia nak bagi 200,000, guys, kepada individu yang dapat mengemukakan bukti kukuh mengatakan dirinya melakukan kaedah memotong usus atau bariatrik untuk kurus. Ui, macam-macam. Macam-macam, guys. 200,000, guys. 200,000, guys. Siapa nak bagi, guys? Cakap ada orang bla 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 dengan makan solid molid apa produk bla 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 bla. So mungkin ada orang dengki kat dia bla 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 bla. Tapi berbagi 200,000 dengan mengemukakan segala bukti yang kukuh seperti yang didakwa di media sosial. Kalau dia kurus bukan sebab usaha sendiri. Kalau dia kurus sebab mungkin memotong usus atau bariatrik. Lain macam ni Sharifah Razia Mustafa, guys. Tapi aku tengok dalam komen kan dekat Facebook, guys. Dekat Facebook, guys. Banyak yang mencela, mengecam, guys. Lain macam, guys. Tak tahu nak katalah, guys. Itulah dia, guys. Itulah. Entahlah, saya berapa azan nak kena, tak kena lagi. Ini semua nak naikkan, nak menjadikan kontroversi, ya, guys. Berita ni dikeluarkan oleh berita Harian Metro, guys. Harian Metro, eh. Harian Metro, guys. Harian Metro, guys. Ifar Razia, Ifar Razia, Ifar Razia. Sudah suan-suan kuku agaknya. Bye.